Halo guys, welcome back to Marshmallow. Balik lagi bersama gua. Hello. Okay, di video sebelumnya kita sudah modifikasi Nissan GT-R R35, guys. Dan gua ngerasa nggak abdol dong kalau tetuanya kita nggak modifikasi juga dong. Yoi, yaitu R34 ya. Jadi kali ini kita bakalan beli R34 di showroom dan kita langsung modifikasi ya, guys ya. Kalau misalnya mobil ini sebelumnya itu nggak terlalu gua rekomendasikan ya, bukan nggak terlalu sih, nggak gua rekomendasikan untuk dimodifikasi. Nah, untuk masalah R34 ini gua nggak tahu ya apakah dia enak di tikungan atau enggak. Nah, untuk itu kita bakalan cari tahu. Untuk langsung masuk ke dealership, kita beli dan kita modifikasi. Wow, ada Nissan yang lama nih. Ada Nissan Fair Lady. Dan R34 itu yang mana ya, guys ya? R34. Nissan. Nissan yang tua ya. Nissan tua dong. Nanti kita modifikasi guys, tenang. Ah, ini nih kita beli nih, Nissannya Paul Walker ini anjay. Udah ada turbonya. Gak tau kenapa ini kayak lebih lus sih badannya. Gila, klasik banget modelnya ya. Tapi masih bagus loh, maskulin banget modelnya guys. Yaudah, kita langsung bawa aja ke garasi untuk kita modifikasi. Let's go. Okay. Untuk masalah engine, dia performanya bisa di 712 bhp ya, mentok ya. Ya, terpaksa kita harus beli engine lagi sih. Ini torkinya lebih mantep sih. Ini mesin V8, guys. Kita akan coba pakai yang ini ya. Wah, gila mahal banget, 300.000. Anjay. Kita langsung. Oke, kita pakaiin. Walah, ultimate plusnya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gua menjual parts dulu karena duit gua udah lumayan tipis ya. Jadi memang harus terpaksa mengorbankan dulu, guys. Aduh, maklum lah ya. Jarang cari duit gue. Jadi memang duitnya di game ini agak-agak tipis ya. Sejuta itu bentar aja habisnya, guys. Gak kerasa sejuta. Kita di sini pakai track. Nah, udah. Sekarang sisa bodinya ya. Nah, di sini gue pengen cari Nissan GT-R R34 yang versi Paul Walker. Anjay. Nah, ini cakep nih kayak gini. Harusnya sih iya.
Ini kenapa dia nggak keluar nih warnanya. Ini lebih cakep ya guys. Versi mid-mid gitu anjay. Dah. Gua kira kenapa tadi error. Nitro, gak usah lah. Quickfire juga biarin aja lah. Air suspension kita udah ada. Pakai air sus. Stance kita ceperin. Chambernya kita miringin dikit nih. Ini kas banget anjay. Body, aduh hampir lupa gue sama body anjir. Rider on stone. Wih, ini bagus nih. Cosmic. Rider on the strong do. Wah, ini bagus nih. Biar dia makin keluar lagi velg Inggris. Ganti dulu si Cosmic ya, nomor 16 tadi. Nice. Sekarang kita ganti bannya. Ganti kaliper. Kaliper Brembo sih, andalan gue sih. Untuk pengiriman Brembo, no debat. Udah, untuk velg udah selesai. Sekarang kita masalah bumper nih. Bumper kita mau... Wah, jelek banget. Ini biarin aja stok dah. Ini juga biarin. Ini juga biarin, karena Paul Walker nggak pakai itu ya. Nah, ini cakep nih. Kita biarkan... desainnya tetap elegan ya. Biarin aja. Cakep. Fender belakang kita biarkan tetap elegan. Oke, mantep nih. Bumper dulu. Okay. Anjir. Nama gua dong. Aduh. Okay, kita ganti plate. Pot. Cari yang lubang gede ya. Wih, ngapur samping anjay. Boleh. Bosen gua kenapa belakang. Sekali-sekali guys. Sekali-sekali anjay. Wah, ini lagi hujan nih. Kalau misalnya agak masuk suaranya, maafin ya guys ya. Aduh, kenceng banget lagi hujannya. Anjay. Kenapa kamu hujan pada saat yang tidak tepat ya, anjay? Wah, spoilernya, bos. Udah lama gue nggak ngeliat spoiler yang gede-gede gini. Biasanya kalau hujan udah kayak gini nih ya, suaranya kenceng nih. Bentar lagi mati lampu nih. Aduh. Dah. Langsung gas kan.
Langsung kita top speed aja, tes, langsung tes. Tak lagi mati lampu nih guys, bahaya nih guys. Aduh. Dan kita bakalan ke lokasi yang ini ya. Nah ini nih. Gimana kalau kita top speednya di siang hari aja guys ya? Let's go. Ini kayaknya jalannya lumayan lurus sih. Wow, gila sih. Oke, kita coba top speed dari sini ya. Gua agak ngerem dulu ngomongnya biar suara hujannya nggak terlalu masuk ya. Oke, jadi kesimpulan gue untuk mobil ini, wah gila cakep banget anjir. Top speednya dia memang mentok di 380 teman-teman. Tapi handlingnya nih enak banget asli guys. Wah ini, wah parah sih ini guys. Ini top markotop sih mobil ini, sumpah. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk build mobil ini untuk dijadikan mobil sehari-hari di daily ya, jalanin career mode kayak gitu guys. Oke. Dah, kalau misalnya kalian ada request ingin mobil apa yang ingin dimodifikasi, kalian komen aja di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman. Kalau begitu aja, jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Ciao.